Kalau terlalu terang tidak bersahabat, kalau kecil bapak bersahabat, berarti bapak low profile tapi bersahabat. Sebentar, tapi api tetap aja itu menyakiti. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah, nah gitu dong, thank you ya udah subscribe. Udah kan? Bagus kan? Bagus apanya? Orang operasi plastik-plastik ditelan sama dia? Telan gampang. Susah, mendingan jangan ke dokter deh. Kemana pak? Ke ketok magic aja. Ternyata setelah saya teliti, ini bahannya sama sama angkot RT66. Bempernya sama. Kali ya. Bempernya sama. Kebun jeruk ya? Ya. Coba saya lihat, sayang. Aduh sayang. Pak, kok jadi sayang Gigi ya pak? Ya ampun, kok lo gak berubah sih? Gak tahu ini. Sini, sini. Ya ampun, kamu kok masih PA aja sih sama dia? Gini-gini dia perhatian loh. Perhatian, emang dia kerja di mall perhatian. Itu mau bagian ini, parking. Oke, dok, sekarang gini aja deh. Kita merayakan dong. Kita merayakan, kalian kan udah sehat kan? Ya udah, nah, kita bagi-bagi hadiah. Sini dong. Rero. Kumpul semua nih, lihat. Hitungan ketiga. Satu. Dua. Tiga. Oke. Kumpul. Jadi siapa yang kecolek, kita akan bagi-bagi hadiah. Kuis musik. Oke. Sekarang saya akan menyolek. Yang enggak gue colek itu berarti akan main kuis dan kemungkinan besar di atas 80% akan dikerjain. Kalau kemungkinan besar pak udah pasti. Kalau enggak minum makan sesuatu yang enggak enak. Nah makanya gue mau nanya, diibaratkan sesuatu, Kartika, menurut lu gue ini apa? Pak dokter, kalau sesuatu baskom. Ah. Gak bakal gue selamatin baskom dari sudut mana juga gak ada cakapnya. Tapi baskom itu bisa menampung banyak air dan air itu banyak-banyak untuk masyarakat. Gak. Tetap aja baskom. Iya. Aja. Ranggi nih Ranggi. Ranggi. Ya. Menurut lu gue ini apa? Gula dok manis. Wah aman. Rafael. Ibaratkan sebuah benda, gue ini apa? Uang. Uang. Wah. Aman. Uang. Uang itu simbol kemakmuran. Dede. Diibaratkan sebuah benda, gue ini apa menurut lo? Apel. Apel, kenapa apel? Karena bapak itu pria rasa apel yang segar setiap hari. Aman, Dede. Apel. Surya. Dokter. Nah dulu, diibaratkan sesuatu menurut Surya, gue ini apa ya yang paling pas, yang gue banget? Bapak itu genset, Pak. Kenapa genset? Kalau nggak ada bapak, acara ini nggak akan hidup. Tapi genset itu dimasukin solar, dibakar, suaranya berisik, nggak aman. Selfie Kitty. Dokter saya remedial loh, remedial. Menurut Selfie Kitty, saya ini apa yang pas? Permata. Permata, kenapa? Karena dokter itu berharga. Aman! Dokter dibilang genset. Tau lu mah kebangetan lu. Kan nongol dok di belakang. Iya di belakang dong. Kelihatan gue. Masuk gue kiasan gitu dok. Di bawahnya juga pakai mobil yang Jeep yang iya itu. Yang depannya bautnya gede banget. Nyantel gini-gini. Di belakangnya ada stiker biar gak ditilang. Film. Kartika, ini gue kasih kesempatan sekali lagi. Iya. Ini parah loh, ini parah banget ya harus diminum. Oh, iya. Ibarat sesuatu gue ini apa? Sepatu mahal.
Sepatu mahal. Diimpin banyak orang. Tadi dulu, tapi sepatu kan tetap diinjak. Bobby, diibaratkan sesuatu gue ini apa? Dokter ini sama seperti payung. Kok payung? Kenapa payung? Karena dia melindungi saya dari sinar matahari. Tapi payung tetap aja hujan hujan kehujanan, mana? Panas kepanasan, enggak aman. Bertiga, kalian bertiga. Nah, ini udah dapat kesempatan dua kali. Nih, kesempatan terakhir buat lu. Iya. Ibaratkan sesuatu. Mikir. Oh, lama mikir. Gue ini apa? Nih, kalau selfie permata. Udah enggak bisa ditolak, udah pasti bagus. Gue bantuin biar selamat. Uang, simbol kemakmuran. Kuping. Apa buah bagus, manis. Menurut lu, gue ini apa? Bapak ini api. Api, kenapa api? Kalau terlalu terang, tidak bersahabat. Kalau kecil, bapak bersahabat. Berarti bapak low profile, tapi bersahabat. Sebentar, tapi api tetap aja itu menyakiti. Kebakaran. Bahaya. Kebakaran hutan yang sekarang banyak korbannya itu disebabkan oleh api. Iya. Sama aja kamu bilang, saya ini sumber malapetaka. Enggak aman. Oke, kita akan pakai yang kuis bareng kalian bertiga. Oke, kita sapa dulu. Ranggi. Bapak, dengan bapak. Siapa? Tak dulu, belum. Kan kita hubungi jadi dari semua yang udah mention. Awas, Ferel aja yang angkat. Halo, Fer. Ferel. Ferel, suntikan. Suntikan masih temanya ya? Minggu ini masih suntikan. Kita hubungi dulu, jadi thank you buat yang udah mention Fero. Tema halo? Suntikan halo? Banyak banget. Halo Pak, dengan Bapak siapa di mana? Yang mana? Ya Bapak Rizky di Banjarmasin. Di Banjarmasin, oke okay, Bapak. Oh Fero. Ajak ngomong ke? Pak, passwordnya Pak. Passwordnya Pak. Dek klinik so. Aduh cincang orang gak suka di cincang orang. Halo? Pak dapat satu kita lagi ya? Iya. Pak, passwordnya dulu. The Clinic Show. Semoga laku sembuh. Hey. Dengan bapak siapa di mana tadi? Pak Rizky di Banjarmasin. Pak, kita pengen lihat dong foto yang bapak mention ke kita. Apa sih pak? Nih, kita lihat ya fotonya seperti apa. Ini dia. Disuntik menurutku sakit, apalagi kalau tembus pori-pori. Tapi nggak apa-apa deh disuntik. Asal yang nyuntik, Suster Kartika Putri. Jangan gitu, Tetap aja kena. Pak, gini deh Pak, Pak Dokter. Oke, baik Pak, ada pantun atau apa? Tadi udah pantunnya itu ya? Pak Dokter, saya ada usul. Saya nabung udah, saya bayar 1 juta. Enggak. Baik, langsung nih Pak. Bapak mau 1 juta, kita kasih pertanyaan. Peraganya Surya. Muka abu, Poppy dan Kartika. Surya dan Poppy adalah saudara kembar. Wow. Saudara. Apa tatoan ke tembok STM? Poppy cantik tetapi sakit-sakitan. Surya sehat tetapi wajahnya pas-pasan. Suatu hari mereka menemukan peta harta karun yang berisi lokasi buah suci yang dapat mempercantik wajah dan menyembuhkan penyakit. Mereka mengikuti petunjuk peta sehingga masuk ke hutan terjal sampai mereka terjatuh dan terguling-guling di tanah. Terguling-guling. Di dalam hutan mereka ketemu harimau. Lo jadi harimau. Jangan gitu dong. Sejak kapan harimau diri? Gini harimau. Surya. Pak, kalau harimaunya kayak gitu, Pak. Kalau harimaunya kayak gitu, saya lagi pingsan, bangun lagi, Pak. Pak, kalau saya jadi harimau, saya rugi banyak, Pak. Pak, nggak apa-apa. Oke, nah, Surya terguling-guling di tanah. Surya roll ke depan dan roll ke belakang. Surya kakinya terkilir. Dan kakinya menjadi bengkak. Dede jadi bengkak. Nempel dong, nempel. Karena sayang melihat kaki Surya yang bengkak, Poppy pun memijat kaki saudaranya.
Oh yang bengkaknya Dede. Yang bengkaknya. Kemudian akhirnya mereka. Kemarin aku, kamu masih bengkak. Iya nih bengkaknya jelek banget lagi. Dan akhirnya mereka menemukan peti berisi buah suci. Mungkin ke depan. Harimaunya pun pergi ke dalam hutan. Udah pergi ke dalam hutan, udah gak nongol lagi ke sono. Bapak masih syuting. Oh ya udah. Nih Surya menemukan ini. Surya sama Poppy menemukan ini. Eh bengkak minggir. Bapak udah sembuh, udah sembuh. Udah sembuh, udah sembuh. Kakek udah sembuh. Ini bengkak apa kutil sih? Udah sembuh, Rek udah sembuh. Banget. Udah sembuh. Wah, aku menemukan harta karun yang tidak enak ini. Stop, iya. Cut, stop, freeze. Diam semuanya, diam. Apakah yang akan dilakukan Surya dan Poppy terhadap buah suci tersebut? Lindungi aku ya Allah. A, Surya sayang kepada Poppy untuk mengetahui berbahaya atau tidaknya buah tersebut. Surya memberanikan diri memakan buah suci itu. Asik. Suci asik. Atau B, datang pencari harta yang lain yang bernama Kartika. Lu gak mau sih, tadi gue suruh pergi gak mau. Lu gue suruh gak pergi gak mau. Harimau Pak, saya bernama Kartika yang segera merebut. Merebut buah tersebut. Dan dilumuri ke wajahnya sendiri. Atau datang dua suku primitif bernama Ranggi dan Dede. Nah, dan kemudian satu buah dilumuri ke wajah mereka, satu buah mereka makan. Oke, Pak? C, Pak, C. A, B, atau C? C, Pak. Kalau mau berapa dong? Bentar. C, Pak. Pak, C, Pak, saya kasih tahu hadiahnya, Pak, ya. Yang A, hadiahnya 100 ribu. B. Yang B, 200 ribu. C. C, 300 ribu. Kalau D, benar semua, itu 1 juta. Kalau D dilakukan semuanya ya. Itu 1 juta. A, B, C atau D? D. Diam, diam, diam. Apa, Pak? Yang D, D. Bodoh! Berarti yang D. Pak, Surya. Surya. Ini buahnya. Itu. Ini buahnya menggudu ya? Menggudu, mana sini? Yang A berarti Surya sayang Poppy, Surya makan ini gigit. Ini aman. Aku enggak ya? Enggak, Surya enggak. Gigit, gigit. Gigit, pahit-pahit. Enggak. Coba. Maaf. Saya bukan enggak mau makan, saya lagi Senin Kemis. Oh, Senin Kemis. Oh iya benar-benar tadi gue dengar, gue dengar. Ya. Apa tadi makan? Mau, kalau tadi lu makan bareng gue lu. Tadi lu ngerokok. Apaan deh, gigit, potek. Ini enggak pahit, masih pahitan omongan mertua. Oke. Okay. Jam kedua, datang pencari harta. Dan, woi, Kartika. Kartika, melumuri di wajah mana nih kan enggak bisa dilumuri. Bisa, gimana? Bisa, udah. Coba. Terus. Terus, berikutnya Dede. Sama Ranggi suap-suapan. Suap-suapan. Dok, maaf dok. Ini buah gak enak, apalagi disuapin dia dok, makin gak enak. Beda udah. Ayo. Nah, siap. Bakakak ayam ya. Jangan nikah. Satu. Nah dulu, suap-suapannya gak gitu, gini. Dok, kan sebentar. Ini kok gatel sih dok? Hah? Emang gatel buahnya? Gak. Emang iya? Yang gatel men, emang lo aja. Suap-suap, satu, dua, tiga. Bapak dapat 1 juta rupiah. Yeay. Suster, apa? Global TV kan acaranya bagus-bagus. Ini akan ada acara terbaru dari apa Global TV. Ini setiap pagi akan ada kebiasaan baru di Global TV. Jangan lupa saksikan Morning Babe. Mulai Senin 26 Oktober, tayang Senin sampai Rabu jam 9 pagi. Wow. Nih, dok, akan ada siapa dulu hostnya? Ada O2. O2, Ola dan Omes yang akan membuat hari-hari kalian makin semangat. Asik. Hanya di Global TV. Seru! Yeay.
Makeover your morning with lifestyle, information, and gossip. Ingat, Senin sampai Rabu jam 9 pagi. Morning babe, itu dia ya. Morning babe. Morning babe. Kalau dia, morning baby. Baby. Jadi gimana nih semuanya kan udah sembuh nih dok? Sudah sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Kencing batunya udah sehat. Udah. Nanti kalau kambuh lagi datang ke sini. Iya boleh. Ntar saya cariin juga, ini juga bau-baunya udah sehat? Bau-bau udah gak ada lalat-lalat berkeliaran. Bagus, udah sehat mas. Maaf ya, jeleknya belum bisa saya sehatin. Ya, jangan lupa, minggu depan kita punya satu tema terus, satu minggu Senin sampai Kamis. Temanya adalah timbangan. Oke, ya. Kalau minggu ini kan temanya suntikan, minggu depan timbangan. Foto hal apapun yang berhubungan dengan timbangan, mention ke Twitter kita. TheClinic_GTV. Ada 1 juta rupiah. Oke, selfie. Kartu sehat. Kartu sehat. Kartu sehat. Oke, pantunnya habis. Rafael Smith, kencing batu. Udah sehat. The Clinic Show, semoga lekas. Nih, Poppy Sofia, bau badan. The Clinic Show, semoga lekas. Ada yang mau nyanyi dong? Oke, ada yang mau nyanyi siapa? Ada yang mau nyanyi, Omen. Kita mau nyanyi. Oke, sampai ketemu hari Senin.